بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا مبارك أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد جماعة صلاة إشاء dan tarwih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada malam ke-8 dari bulan suci Ramadan ini. Semoga amal ibadah kita dan amalia Ramadan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Thumma qala alaihi salatu wassalam fi haditsis syarif, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibn Adam yudha'aful hasanah 'ashru amsalihah ila sab'i ma'ati di'fin. Qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Bulan Ramadan ini identik dengan bulan kesabaran. Mujahid mengatakan as-sawm syahru as-sabr. Bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran, di mana disebut bulan kesabaran karena dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar melaksanakan ruang lingkup dari kesabaran itu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang ruang lingkup kesabaran itu, antara lain kesabaran menaati perintah. Dalam bulan suci Ramadan ini kita lakukan itu. Kita bahkan memasuki suatu suasana latihan, latihan spiritual, ya, penggemblengan jiwa kita selama 30 hari ini sebulan, ya. Disinilah merupakan stasiun yang persiapan untuk kita menjalani, ya, etape-etape selanjutnya. Maka dalam bulan suci Ramadan ini kita hendaknya mempermantap, ya, jiwa kita, terutama kesabaran ini, ya. Dan ini kita buktikan dalam melaksanakan ibadah puasa. Kita sabar sekali sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita tidak mungkin secara fikih kita menjauhi makan, minum, hubungan suami istri dan lain-lain. Ya. Itu kita dengan penuh ketaatan kita lakukan itu. Ya. Sebab kalau kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini, jangankan yang terlarang, ya, yang halal saja kita sudah mampu mengendalikan diri. Karena sebenarnya inti puasa ini adalah dobtum nafs, pengendalian diri. Nah, kalau dalam bulan suci Ramadan ini kita sudah terbiasa mengendalikan diri,
maka pada bulan-bulan berikutnya itu sebenarnya tidak susah lagi. Ya. Karena kita sudah melakukan suatu training, suatu latihan. Ya. Kita melaksanakan salat, ditambah lagi dengan salat-salat sunat seperti tarawih, qiyamul lail, tahajud dan semacamnya. Ini adalah momentum yang terbaik bagi kita untuk mempermantap jiwa kita. Ya. Dalam hal ini terutama masalah kesabaran ini. Ya. Banyak orang yang tidak sabar, Pak. Mungkin lihat orang yang tidak sabar. Coba kalau antri makan. Saya pengalaman waktu di Mina, di situ dulu ya, dulu sekarang kan ya masih catering kan, antri orang. Di sinilah kita bisa melihat tipikal orang. Ini orang Jawa di sini, tendanya begitu, jam makannya kan sama. Di sini orang Sumatera, di sini orang Sulawesi, orang Makassar lah gitu. Rombongan dari Makassar. Saya perhatikan, Pak, saudara-saudara kita, mohon maaf ini bukan mengecilkan ya, tetapi ini realitas yang kita mau ungkap ini. Saudara-saudara kita yang dari Jawa, dari Sumatera dengan tertib, ya tertib. Tapi ada ya di jamaah kami ada ibu itu, ya, yang begitu dia mau nyalip, ditegur oleh panitia, ditegur oleh pegawai catering itu. Bu, antri, Bu. Apa yang dilakukan? Dia lempar, dia banting itu piringnya, Pak. Jana ya manre. Tidak usah saya makan. Coba. Ini adalah faktor kebiasaan, Pak. Kecil ini, tetapi sangat-sangat mengganggu muamalah keseharian kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan diri. Ya. Saya pernah antri di bank, ya, tapi di Australia ini. Saya sudah berdiri di situ, antri. Terus ada anak-anak tiba-tiba, anak SD, Pak, anak SD. Tiba-tiba dia ke depan. Mungkin dia tidak sadar kalau saya antri, terus dia nengok ke belakang. Dia tanya, "Are you in line? Apakah Bapak juga antri?" Bilang, "Ya." Dengan sepucat mukanya, Pak, mundur dia. Ini anak SD. Pucat mukanya. Mundur. Ini berarti bahwa ya, persoalan kesabaran ini ya, masih perlu kita tingkatkan. Tidak salahlah kalau dalam bulan suci Ramadan ini 3 bulan, 1 bulan penuh kita latihan ini. Ya. Mana lagi hal-hal yang lain, ya, di lampu merah umpamanya. Kita perhatikan. Perilaku-perilaku melanggar lampu merah sebenarnya sepertinya kecil. Ya, tapi itu sangat-sangat membahayakan. Itulah sebabnya kalau di luar negeri itu besar sekali dendanya itu, penaltinya besar sekali kalau melanggar lampu merah orang. Ya, kita juga di sini sudah mau diterapkan. Tidak perlu ada polisi. Ya, karena sifat kita kan melihat. Ya, ada orang yang lewat, ya, melanggar lampu merah, ditegur polisi. Hei, Daeng ini tidak melihat saya. Ya, tidak melihat itu lampu merah. Saya lihat, Pak, tapi saya tidak lihat Bapak. Jadi lampu merahnya dia lihat. Tapi polisinya dia tidak lihat berdiri di situ. Maksudnya itu kalau dia lihat polisi dia berhenti. Tapi karena tidak ada polisi dia lihat, dia melanggar. Nah, ini watak-watak yang seperti ini perlu kita sadari bahwa ini semua termasuk ajaran Islam. Ya. Ketertiban itu adalah ajaran Islam. Tertib, kesabaran adalah ajaran Islam yang sangat-sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, dalam bulan suci Ramadan juga ini
kita terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa atau melanggar aturan. Ini semua adalah latihan, ya. Maka kalau kita sudah terbiasa di sini, insya Allah dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak melanggar lagi aturan-aturan seperti orang yang tadi itu melanggar lalu lintas, ya. Tetapi dengan penuh kesadaran, dengan kesadaran sendiri, ya, timbul dari dalam bahwa ini adalah ajaran agama saya yang harus saya ikuti, ya. Meskipun tidak ada dalam Al-Quran dan hadis tentang traffic light, lampu merah, ya, tetapi itu merupakan ijtihad, ya. Sesuatu yang tidak ada tapi bermanfaat itu adalah maslahah. Namanya dalam usul fikih maslahah mursalah. Itu diakui, ya. Jemaah Jumat yang sama jemaah tarawih yang sama berbahagia. Yang ketiga, ya. Kesabaran juga menuntut kita untuk bisa bertahan ketika kita terkena cobaan. Ya. Mungkin ada orang yang berkata apa yang dialami oleh Nabiullah Ayyub alaihissalam sepertinya luar biasa, tetapi itulah contoh yang diberikan oleh Ayyub. Ayyub dalam sejarah kita kenal orang kaya, Pak. Sangat kaya, ya. Punya peternakan, punya pertanian, kaya sekali. Tiba-tiba iblis menggoda atau iblis berdoa begitu sehingga sekejap ternak yang dimiliki, lahan pertanian yang dimiliki ludes seperti dihantam tsunami. Ya. Bukan hanya sampai di situ, ya. Datang lagi wabah penyakit virus, ya, mungkin sekarang seperti kita lah ini, datang COVID, ya, anaknya korban meninggal, Pak, tinggallah dia bersama istrinya, tapi karena dia sabar, dia bisa bertahan, tapi tetap lagi diuji lagi, muncul lagi cobaan, apa itu? Penyakit kudis, sakit sampai kulitnya itu di dalam riwayat itu, ya, sudah keluar nanah, bercampur darah, bahkan ada yang mengatakan sudah berulat, sehingga ketika itu orang di sekitarnya itu menyarankan, mohon maaf Ayyub, kami tidak bisa lagi bersamamu karena Anda, kami tidak bisa menahan bau Anda, sudah bau busuk. Ya, datang malaikat berdoa, ya Ayub, kamu ini nabi. Dia bilang, saya malu, saya sudah pernah sehat. Ya, karena seperti itu sehingga istrinya minggat. Mohon maaf suamiku yang tercinta, sebenarnya saya ingin sekali menemani tapi saya juga tidak sanggup lagi. Istrinya minggat, Pak. Bisa dibayangkan anak sudah tidak ada, istri menyendiri lagi karena diungsikan berhubung karena penyakitnya. Tinggal hati dan lidahnya yang tidak terkena, sehingga itulah yang selalu zikrullah, melafatkan, berdoa, melafatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu saat, ya, malaikat datang membisikkan bahwa Ayub, hentakkan kakimu ke tanah sehingga keluarlah air dan mandilah engkau di situ. Begitu keajaiban itu terjadi, maka Ayub kembali sehat seperti semula. Tidak ada bedanya. Inilah buah dari suatu kesabaran. Saya kira
jemaah tarwi yang sama berbahagia. Dalam kehidupan ini kita juga terkadang melihat orang yang sabar dan mendapatkan ganjaran yang tidak disangka-sangka berkat dari sebuah kesabaran itu. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini betul-betul bisa menggembleng diri kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Karena orang yang sabar akan mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Menurut mufassir Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan Allah bersama orang-orang sabar adalah Allah menjamin, Allah akan menjamin hidupnya, Allah akan menolong, dan Allah akan meridai segala perbuatannya. Allah menjadi backingnya, Pak. Kalau Allah sudah menjadi backing, siapa lagi yang kita khawatirkan? Apa lagi yang kita khawatirkan? Sudah pasti menjadi kekasih Allah. Inilah yang akan kita raih dalam bulan suci Ramadan ini. Maka mari kita melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya nanti pada bulan Syawal kita keluar sebagai pemenang-pemenang dari bulan suci yang tercatat sebagai as-sabirun, orang-orang yang sabar yang menjadi kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang kami uraikan secara singkat ini bisa kita renungkan untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.